Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yeay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yeay, jadi di video kali ini aku akan membuat video map Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yeay, dan di video kali ini tuh aku dan juga subscribers aku bakal membuat video dekor updatean terbaru di map Brookhaven. Buat kalian yang belum tahu updatean terbaru di map Brookhaven itu apa, jadi Brookhaven itu baru aja update, yaitu ada rumah baru guys di map Brookhaven. Dan aku juga taunya dari member Malika Squad ya guys, katanya tuh ada rumah baru. Jadi aku penasaran dan aku pengen dekor aja sekalian dibuat kontennya. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Eits, tunggu dulu, sebelum dimulai jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai. Let's go. Oke. Ini anjoy lumayan banyak dan aku akan menaruh bis di sini ya, guys. Oke, ayo naik. Tim 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 tim. Eh, kita bakal langsung on the way ke rumahnya ya, guys ya. Kanaila, ayo Kanaila. Oke. Ya, sini 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 sini. Udah penuh kak mobil kak. Oke, aku langsung aja ngeng guys. Enggak, kita langsung ke atas seperti biasa. Aku kalau misalkan bangun rumah pastinya di atas ya guys ya. Ini juga servernya sepi banget guys, karena emang apa sih, ada laler guys. Karena emang biasanya itu aku kalau ngontennya Brookhaven tuh cari server yang sepi ya guys ya. Oke, kita jangan lupa bangun rumahnya dulu. Katanya tuh di paling bawah ya guys. Aku sudah dikasih. Wow, ada dua guys. Aduh, norak banget. Yang mana ya guys, cap cip cip. Kayaknya yang lebih bagus yang ini. Ih, ada yang lebih bagus lagi, premium. Itu model-model rumahnya tuh kayak model yang di Laptopia gitu loh guys. Kan Laptopia kan lucu banget ya guys ya. Ah, sama sih kayak Brookhaven. Cuman kalau Laptopia tuh nge-lag. Dekor ya. Dekor ya. Dekor estetik. Dekor estetik. Kalau rumah estetik tuh bener ya kan guys, warnanya warna ini, cuman ini terlalu putih. Aku tidak mau terlalu putih guys. Kita tambahin warna kayak coklat-coklat gitu. Gak sih, ini kok pink, aku gak mau pink. Pink terlalu aneh. Ini susah banget sih guys. Oh gini, nah norak banget. Kayak gini. Dong, ganti warna, aku masih putih guys. Aku gak mau putih, aku pengen ganti warna coklat. Oh udah guys, cuma misalkan oranye. Oh ininya guys, yang aku ganti lah. Temboknya bang. Ya udah, aku pengennya warna coklat, agak kecoklatan gitu ya guys ya. Nih. Oke, udah ceritanya udah keganti ya guys ya. Jangan pakai lampu. Pakai lampu warna putih aja ya. Soalnya kalau misalkan lampu warna pink sama ungu tuh aneh. Pakai lampu warna putih aja ya. Lampu selain putih tolong hapus. Lampu selain putih tolong hapus. Lampu selain putih tolong hapus. Udah terlanjur guys, yaudahlah biarin lah. Capek, males. Luarnya juga jangan lupa ya guys, di dekor. Aku belum dekor nih, karena aku belum dekor, aku pengen dekor luar. Kita tambahin tendanya, jangan yang pink, yang putih. Karena putih boleh ya. Yaudah deh. Tunggu-tunggu ya. Lampunya warna putih aja ya.
Lampunya warna putih aja ya, guys. Lampunya warna putih aja. Tunggu, guys, sebentar. Oke, ini udah didekor. Saya buka langsung juang. Di sini aku tambahin apa ya, guys? Ya jujur aku bingung. Apa, guys? Sumpah, nge-like gak kelihatan. Aku pengen nambahin bunga-bunga tapi gak kelihatan, guys. Kenapa pada ikutin aku? Ya udah, kalau yang udah telat udah ya, guys. Gak usah bilang lagi. Awas dong, nanti kalian malah keblok aku loh. Dekor jadi aesthetic. Jangan deket aku, nanti kepencet blok. Blok. Di blok. Awas dong, jangan deket-deket aku, bang. Jangan deket-deket aku, bang. Nanti kepencet blok, bang. Oke, tambahin lagi padi. Udahlah kali ya, guys. Di sini mah enggak usah. Kita ke atas aja, guys. Wow! Yah, warna lampunya. Sudah kecewa sebenarnya saya, guys. Ya udah, aku pengen tambahin kaca di sini biar estetik ya, guys. Tarata, terus di sini, wah ini lucu banget. Coba punya siapa itu, kaca siapa? Terus aku tambahin tempat rias makeup kali ya, guys. Aku pengen naruhnya tempat rias makeup itu yang bening, nggak mau yang pink, karena biar estetik, guys. Terus aku mau tambahin lagi di sini. Oh di sini juga. Wih lucu banget. Sejak kapan ada yang warna itu, guys? Ini juga jangan lupa ditambahin tempat rias makeupnya. Biar semuanya itu ada ya, guys ya. Kok gini? Aduh, kenapa jadi rame sih? Tambahin lagi di sini. Udah, terus kita ini kamar mandi, tidak perlu ya, guys. Kamar mandi apa gunanya? Kita tambahin lagi di sini. Ini lampunya sampai nembus ke atas. Ya udahlah ya, guys. Kalian bisa enggak awas gitu? Jangan ikutin aku dulu. Nah, terus aku tambahin apa lagi ya, guys? Jujur aku bingung sekali. Udah kali ya, guys, itu aja. Ini ngapa? Ini bukan estetik. Dekor estetik. Ngapa dekornya menjadi begini ya, guys? Estetik. Tunggu, salah nulisnya. Estetik. Oi. Bukan asalan. Yaudah guys ya, males aku ngasih taunya. Oke, aku bakal langsung review aja karena ininya udah bukan disdisik itu. Luarnya saja gimana mau masuk pintunya? Udah ketutup duluan. Awas dong, Kak. 1, 2, 3. Ih, tapi rumahnya bagus banget. Aku suka banget sama dekoran rumahnya. Bukan dekorannya ya, aku enggak suka sih, suka. Cuman kenapa hal kayak gitu, kenapa warna-warni, aku enggak mau. Di sini rumahnya bagus banget, guys. Tapi kalau dekorannya rada-rada ya, guys ya. Oke, bukan rada-rada, maksudnya lucu. Cuman banyak sekali warna-warninya gitu lah. Harusnya warna netral aja. Oke, enggak apa. 1, 2, 3. Selamat datang. Ini dia dari tadi nanya mulu. Boleh. Selamat datang di rumah estetik by member Melika Squad. Mari kita masuk. Selamat datang di rumah estetik by Melika Squad. Aku ganti ya, bukan rumah estetik. Nah, udah enggak apa. Oke, mari kita langsung masuk aja, guys. Wow, di sini lucu banget ya warna-warnanya ya, guys. Kalau rumah estetik by aku tuh warna-warnanya bukan warna-warna netral, tapi warna-warnanya tuh kayak warna pink, ungu, merah. Ya warna-warni ya, guys. Ini anggap aja rumah warna-warninya. Aku pengen ganti warnanya dulu dah. Enggak cocok. Biarin warna merah aja. Nggak bisa ganti kan? Biar warna aja, biar warna-warni. Oke, di sini ada yang sedang nonton TV dan juga main HP. Terus di sini tuh kan
tabrakan ya guys warnanya, walaupun lucu sekali tenda-tendanya guys yang di luar, tapi aku sempat suka sih sama yang di luar karena makasih udah dekor di luar ya, karena ini rapi, cuman ininya aku nggak suka yang di sini. Oke, terus di atas kita bakal langsung ke atas aja ya guys. Wow, wih, ada lagi nyantai, ini siapa ini, lucu banget avatarnya, gemoy. Kita bakal langsung dari sini, ini juga lucu. Terus di sini, wow, di cantik banget ya guys, kamarnya sederhana tapi jujur cute sih. Terus di sini juga ada Kasela. Ih, Kasela lucu banget avatarnya. Terus di sini ada kamar mandinya guys, kaget guys. Di sini ada ruang untuk, wih lucu banget, ada ruang make up-nya guys. Oke, pokoknya udah aku review semua dan saatnya untuk kita closing. Apa sih? Closing. Oke, kita bakal langsung closing di sini. Oke teman-teman semua, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan video ini itu bukan gagal ya guys, cuman aneh aja gitu ya, tapi gak apa-apa. Makasih yang udah ikut join dan udah dekor, dan juga makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye. Assalamualaikum, don't forget to like, comment, share, juga subscribe ya. Mwah.